Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, para youtuber, para penonton yang setia dimana berada, berjumpa bersama saya lagi Raffi Channel. Kali ini saya mau review sebuah produk dari Netis yang antena 15 dBi. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Nah, ini dia barangnya. Ini alat Netis ini saya beli dengan harga Rp155.000 di tempat saya ambilan. Netis ini Netis ini fiturnya ada banyak, bisa sebagai AP router, USB tangkap sebar, repeater mengulang jaringan, access point plus WDS. Ini dia menyambungkan jaringan dan menyebar, tapi bukan menyambungkan USB. Bisa di WDS atau bisa di client. Oke, kita coba buka ya, seperti apa di dalamnya. Saya udah kemarin beli ini, saya buka duluan, tapi ini saya bisa nge-reviewnya hari ini. Netis panduan install cepat. Lagi ini adaptor, mendapatkan dua adaptor. Nah, ini alatnya nih, Netis 2411E 150 Mbps wireless and router. Nah, ini dia, ini ada teman minta settingkan, saya beli untuk access point di rumah dia, sebar hotspot. Ini kabel LAN garansi 1 tahun dari distributornya. Kita baca-baca sedikit ya. Maksimum wireless signal coverage, menjangkau sinyal wireless yang penuh maksimum. Ini fitur 5 dBi. Kita eliminasi WiFi dead zone. Wow. Pengulang mengeliminasi WiFi zona mati, berarti zona mati tembus dinding. Nanti kita akan mempraktikkannya di video selanjutnya ya. Ya, cuma ini aja lah alatnya yang kecil. Kita cek kemampuan semuanya. Sekian video kali sekian video saya kali ini, mohon maaf atas kekurangan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe and comment, bagi suka like, bagi yang suka di dislike beri komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.